Improvement dari yang pertama ya. Kalau gue nonton secara produksian sih, secara gambar, secara layout, secara sponsor. Tapi menurut gue jadi Rans, kan acara spot tuh udah banyak yang dimainin sama ada Finder. Seperti apa nih? Penting. Seperti apa nih? Kita hampir gak jadi main kalau walkout menang aja langsung gak enak. Iya betul. Jadi harus ada mainnya. Iya betul. Jadi kita ada mainnya. Gitu deh. Tapi gimana? Tadi gimana? Seru gak tadi? Gak ya, maaf ya. Tapi strategi apa nih sampai jadi juara nih? Strategi saya tadi makan buah naga. Iya betul. Iya. Jadi aku udah persiapkan buah naga itu. Untuk karena kalau buah nagrek kan jauh. Wah, ya kan? Buah nagrek jauh. Tadi nunggu si Torik makan. Gimana? Itu ya lama. Iya, gimana? Tiba-tiba datang ya. Kita prepare dari jam setengah tiga. Ya ada beberapa trouble, cuman kita bisa memaklumi karena mungkin ya namanya pesawat delay, kita nggak bisa prediksi juga kan gitu. Jadi ya berusaha menikmati gamenya meskipun agak molor waktunya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah menjalankan sesuai. Thank you Le Valen, ada Jebret, kita menjalankan sesuai yang apa yang diminta sama KST. Kan pas kita lalu kan kalah bareng sama KPQ, tapi sekarang membawa kemenangan bareng sama Kasuria. Gimana? Tergantung ini pasangan. Tapi kalau enggak punya di gue ya. Ya, juga lah karena itu dari tahun lalu udah improve banget. Iya, jauh. Ya, aku baru bisa tahun karena memang kan aku dari nol banget tuh main bulu tangkis, benar-benar enggak bisa. Baru tahun ini baru bisa gimana caranya nurunin bola itu baru bisa. Jadi ya udah mungkin beda banget sih. Apalagi sama Surya, partner saya yang galak itu ya. Jadi dikit-dikit ngomong. Apain? Dia mah nonton, kalau nonton dari tengah lapangan, Di. Aisyah. Tapi Kak Surya sendiri nih, nagih enggak sih pengen main di Tosi lagi? Kita lihat nanti ya diajak sama Hesti apa enggak, karena gue akhirnya main di Tosi karena gue diajak Hesti. Nah, gitu ya, gue kan tergantung dulu. Kalau sudah iya, lihat nanti main aja, tapi yang pasti ayo. Kalau badminton kita mau terus sih sama teman-teman, cuman ya enggak tahu deh nanti. Akhirnya kita dapat, akhirnya jadi kayak reguler gitu, seminggu sekali kita main badminton. Akhirnya gara-gara ini juga, gara-gara ada mungkin kalau gue sendiri pribadi main badminton gara-gara emang dijerumusin di sebuah pertandingan, jadi rutin. Tapi gara-gara ada Surya nih, karena syutingnya kan lumayan kita bareng barengan, jadi dapat jadwal yang bisa kita olahraga bareng juga. Udah, ini nama Surti dari siapa yang bikin? Gak tau. Mereka supporter. Supporter. Terima kasih banyak ya. Oh, udah support juga, datang ke lapangan juga, teriak-teriak. Luar biasa, karena emang kita tuh Surti tuh emang esensial ya, banyak di DF. Oh Malik kali ya, esensial. Baju, ya, danda, make up semuanya gitu. Kayak emang itu yang paling dipentingin. Pasrah gua ntar. Aku tadi panik tuh 3 jam bukan soal kita capeknya, lebih ke make up gua luntur. Ah itu dia. Tuh. Gua bilang, hey lihat tuh gua udah berminyak nih muka ini. Tapi tetap sampai tadi tetap cuman ayo yang penting itu aja gitu, fondasinya tetap ya. Foundation ya, itu kan fondasi ya, kira-kira iya ya, oke. Kalau fondasi kan ya udah, ini kasihan orang pada nonton ambil ya udah pakai batu. Oke, enggak ada lagi kan, saya mau berantem nih. Pakai adesin banyak banget sih, udah ini keluarga semuanya pada mau. Kalau mau emang dari pertama kita bayar enggak ada, siapa yang mau bayar? Visio aja belum bayar lo. Oh iya benar. Benar. Urusan encok. Iya, oke. Kalau Omes sama Dian Ayu emang mau nonton dari yang pertama, pertandingan pertama, cuma emang waktunya enggak pas aja, mereka lagi ada acara. Akhirnya baru sekarang bisa datang. Mikta enggak bisa datang hari ini. Kalau Eca bisa datang, sebenarnya kita Kiki tadi bayar berapa, 100 juta ya? Iya, emang dia attending sama bikin story dua. Story dua paling satu. Thank you. Gue kalian jadi closing statement. Ya, pertandingan ya, di Tosi. Berhasil ngasih acara di Tosi nih. Udah sih, dua. Udah ngasih pertandingan lagi. Tapi habis kan. Enggak ada. Pertandingan penutup. Udah. Bapak Batu Nias udah. Batu Nias. Enggak ada. Jadi closing pertandingan Tosi 2 ini gimana sih? Beda sih dua. Memeriahkan Tosi 2. Improvement dari yang pertama ya. Kalau gue nonton secara produksian sih, secara gambar, secara layout, secara
sponsor. Tapi menurut gue jadi Rans kan acara spot tuh udah banyak yang dimainin sama ada Vinder, ada Kun. Rans itu menurut gue ciri khasnya yang di Tosi, dia udah punya signaturenya sendiri. Jadi orang kalau tidak ngeliat Tosi, Rans nih. Jadi udah punya signature, pertahankan Tosi. Oke. Okay.